Indonesia. Empat hari raya besar yang ada di bangsa kita, khususnya untuk hari raya gereja Kristen, diberikan kesempatan libur nasional. Dan khususnya di hari ini, di hari Jumat Agung, 7 April 2023, karena hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena hati yang telah dijamah diubahkan Tuhan, menggerakkan kita ada di tempat ini, mengenang kembali, mengingat kembali karya agung yang terbesar sepanjang masa, sepanjang sejarah umat manusia, penebusan dan keselamatan yang dikerjakan hanya dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu di hari raya Jumat Agung ini, mari Bapak Ibu Saudara kita tidak sekedar dari tahun ke tahun untuk mengingat ini, merayakan ini, tetapi ini momen, salah satu momen yang terbaik untuk kita bisa introspeksi diri, apakah hidupku sudah benar-benar memuliakan Tuhan dengan apa yang telah dikaryakan. Amin saudara. Sudah siap? Mari kita masuk dalam beberapa saat dulu. Haleluya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulang, dipikul, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikat oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kami menundukkan kepala kami, tapi hati kami terangkat kepada-Mu. Bukan untuk mengasihani Tuhan Yesus yang hari ini kami rayakan, saat-saat yang sangat memilukan kehidupan kemanusiaan Yesus, tetapi kami mau berkata kepada Tuhan, siapakah kami? Kami harus binasa, kami harus mati, maka kami harus masuk neraka. Tetapi Engkau tidak izinkan hal itu terjadi atas kami. Seperti disaksikan oleh kitab Yesaya, Nabi Yesaya, bagaimana Engkau sangat menderita. Dan disaksikan kitab Injil, bagaimana penderitaan yang dilakukan, yang dialami oleh Kristus. Ya Tuhan, di hari Jumat Agung ini, mari tiap-tiap pribadi Engkau jaga, lembutkan hati kami, tidak mempertahankan kesombongan dan keegoisan kami, tapi kami merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan berkata terima kasih untuk kemurahan, terima kasih untuk karya, terima kasih untuk pengorbanan, terima kasih untuk salib-Mu. Makasih Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menghayati makna hari Jumat Agung. Nanti sebentar juga akan diuraikan dalam pelayanan firman Allah oleh hamba-Mu Pendeta Wasis, serta dengan perjamuan kudus. Biar Tuhan mempersiapkan hati kami, biar Roh Kudus bantu supaya kami fokus dan perhatian, sehingga tidak sia-sia kami mengingat merayakan hari Jumat Agung, kesengsaraan dan kematian Kristus. Inilah kami Tuhan.
Yeah.
kita semua dengan iman meyakini karena pengorbanan Kristus yang berkata kita ada dalam kebenarannya. Katakan amin. Kita ada dalam kemuliaannya. Katakan amin. Kita ditebus dari dalamnya yang maha. Tubuh jiwa roh kita indah di hadapan-Mu karena darah-Nya sempurna dan pengorbanan.
Ibu Saudara dalam beberapa saat. Saya mengizinkan Bapak Ibu Saudara untuk berkata-kata terima kasih. Mungkin engkau boleh baik, mungkin engkau lagi mendalam keadaan masalah. Apapun keadaan, kehancuran apapun, terendah apapun keadaan, katakan sesuatu kepada Tuhan. Dan engkau melihat kepada pengorbanan Kristus yang telah dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Berkatakan kepada Yesus apa yang menjadi keadaanmu saat ini. Haleluya. Selain hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara.
saja luar biasa. Ya, kita berterima kasih. Ornamen-ornamen ini boleh indah, tapi lebih indah itu bahwa ada Yesus dalam hidup kita. Amen. Karena Dia luar biasa mengasihi saudara dan saya tanpa syarat apa adanya. Mau hitam, mau keriting, mau seperti saya, ya, terima kasih itu apa adanya. Ya, mati untuk kita semua. Kayak miskin muda, hitam putih, keribu, lurus rambutnya, ada cat, tidak ada cat, dioperasi, tidak dioperasi, mukanya, hidungnya, tapi kita berharga di mata Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yeah.
sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Karena Engkau tidak tanggung-tanggung memberikan kepada kami, yaitu nyawamu sendiri. Di atas kayu salib itu, kami dapat memandang bagaimana karyamu sempurna dan tetelestai sudah selesai karena salib. Haleluya. Tidak ada yang dapat kami sombongkan, membanggakan materi, kekayaan, kekendalian, talenta apapun. Kalau bukan karena salib itu akan sia-sia. Ku nyatakan Engkaulah segala.